Pemirsa, seorang bocah hanyut di sungai yang terdapat di Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Hingga kini, korban belum ditemukan. Sejumlah warga langsung menyebur ke sungai ketika mendengar suara minta tolong. Seorang bocah laki-laki dikabarkan hanyut di sungai yang ada di kawasan Bengkong Bengkel, Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Korban yang bernama Rizky diduga terpleset ke dalam sungai. Derasnya air membuat korban hanyut. Kejadian ini masalahnya tadi hujan, banjir, anak ini main banjir, terluncur di air, dan itu tiba-tiba abangnya teriak gitu. Abangnya teriak bahwasanya adiknya masuk dalam air. Dan itu kami lagi di masjid, adiknya turun panggil, kami lari ke sana, anak itu sudah dibawa arus air. Warga bersama dengan Basarnas pun terus mencari korban hingga radius 4 km. Meski air sudah mulai surut, namun korban masih belum ditemukan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gustiano Sa'ainius melaporkan.